الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سلام penghormatan dan ta'zim khusus kami haturkan kepada yang mulia yang alhamdulillah Kalbar terus terang saja mewabah bahkan dari mulai orang tua sampai anak-anak kecil sekalipun bisa selalu hobi bersolawat insyaallah yang paling besar perannya adalah Al-Habib Syekh yang sempat hadir pada saat ini jazakumullah khairan jazak Habib Alhamdulillah bahkan kami Habib walaupun suara kami tidak seindah antum dan tentunya sahabat-sahabat kami para habaib para asatidz tidak pula setampan antum tapi pepatah Arab ataupun syair berkata illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu kalau tah tidak bisa meniru 100% Habib Syekh tirulah apa yang bisa kalau seandainya ya hanana kita tidak bisa menirunya kita tiru salawat badarnya yang mudah betul atau betul maka alhamdulillah fa inna tashabbuha bil kirami falahu meniru jejak kaum salihin 100% kita tidak mampu jangan tinggalkanlah walaupun 5% walaupun 10% tapi alhamdulillah Habib jasanya antum sudah merata di Kalbar kaum muslimin sekarang hobi salawatan coba jawab yang kompak dulu di setiap acara biasanya selain salawatan tapi sekarang insyaallah salawatan betul atau betul jawab yang kompak biar Habib Syekh bangga betul atau betul sallu ala Nabi Muhammad sekarang Habib tidak acara besar tidak acara kecil insyaallah selalu diidentikan dan selalu mengundang salawatan terbukti bukan cuma orang kampung saja wakil gubernur tadi malam sudah bersalawat tatkala menyampaikan sambutannya tidak tanggung-tanggung istri tercintanya dan hanya satu-satunya menjadi kekasihnya dan menjadi pendampingnya plus juga beliau adalah bupati Kabupaten Mempawa persis sama dengan suami tercintanya melantunkan salawat di hadapan Habib Syekh ini suatu kebanggaan bagi Kalbar dan bagi Kabupaten Mempawa sallu ala Nabi Muhammad salam hormat kami haturkan pula kepada Bapak Wakil Gubernur yang kami banggakan Ibu Bupati beserta wakil yang kami banggakan dan terkhususnya yang menjadi penyebab hadirnya Habib Syekh tadi malam kita hadir bersama malam ini pula di Kabupaten Mempawa tentunya ini adalah wasilah di antara penyebab-penyebab dan terbesar tentunya adalah penyebabnya Al-Habib Zaki bin Muhammad Ridha bin Yahya kita doakan beliau panjang umur sehat walafiat kabul hajatnya dunia akhirah apapun yang tersirat ataupun yang tersurat di hatinya mudah-mudahan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin para habaib dan juga para kiai para umaro yang lain saya tidak bisa menyebutkan satu persatu jatah saya hanya 5 menit dan sudah berlalu 2 menit tinggal 3 menit lagi saya mau tanya dulu para hadirin hadirat solawatan itu ibadah atau bukan? Ibadah atau tidak? Jadi kalau ibadah ada penggalan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala berjadikan motivasi hafalkan di hatimu hafalkan di lisanmu supaya antum semangat untuk bersolawat sepakati dulu solawatan itu ibadah atau tidak Alhamdulillah firman Allah begini man amila salihan min dakarin au unsa wahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kata Allah siapapun orangnya lelakikah dia ataupun wanita yang beramal soleh dan kita sepakati salawat adalah termasuk amal soleh betul atau betul apa janji Allah subhanahu wa ta'ala
dengan syarat wahwa mu'minun, dan kita alhamdulillah semuanya mu'minin dan mu'minat, muslimin dan muslimat. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami yaitu Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang senang, hidup yang bahagia. Terbukti dulu Bapak Rian Norsan waktu menjadi bupati, Bupati Kabupaten Mempawah, setiap bersolawat selalu, setiap menghadiri acara solawatan yang saya maksud, selalu beliau mendahulukan dengan solawatannya. Tidak tanggung-tanggung, terbukti istrinya telah memberikan pernyataan, di mobilnya ada solawatan Habib Syekh, di kantornya ada solawatan Habib Syekh. Coba lihat, hidupnya thayyibah, kaya, wakil gubernur, bupati, anaknya menjadi anggota dewan. Kalau urusan rezeki memang Allah yang ngatur, sudahlah urusan beliau. Kalau bahasa orang Pontianak, tak berserilah mungkin ya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tidak cukup di situ. Soleha, soleh. Tadi kami sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah sambil menunggu dan menanti ketibaan guru kita, guru besar kita Habib Syekh. Dan ini yang dicontohkan beliau, hayatan thayyibah, hidupnya akan senang. Yang kepengen kaya, yang didoakan suki tadi oleh Habib Syekh, maka hobilah sholawatan pagi, siang dan malam, jangan tinggalkan sholawatan. Insyaallah yang kontraktor, insyaallah barokah, amin. Yang petani, taninya berkah, amin. Yang menjadi pengusaha, usahanya barokah, amin. Dan juga yang pejabat, jabatannya barokah, amin ya rabbal. Dan janji Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami ganjar dia, akan kami berikan pahala dia di akhirat, ajrahum pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada mereka perbuat, dari apa yang mereka perbuat di muka bumi. Apa itu yang lebih baik daripada yang kita perbuat di muka bumi? Yaitu surganya Allah, ridhonya Allah, dan kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala galbi bashar. Kenikmatannya tidak pernah tampak oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dan terbayangkan di benak manusia. Itulah yang kita inginkan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ihdina siratal mustaqim wal afa minkum raja'an nazar minkum ya habaib, khususan min syekhina al habib syekh bin Abdul Qadir Segab, al afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.